Pada seluruh rekan-rekan, hari ini akan ada kegiatan rilis terkait dengan penyerahan barang-barang yang diamankan oleh kita, oleh Polair di wilayah Tanjung Priok, tepatnya di Pelabuhan Pelni, yang mana barang-barang tersebut diduga adalah barang-barang ex Singapura yang masuk melalui Batam. Adapun beberapa barang-barang yang diamankan, seperti yang rekan-rekan semua lihat di hadapan rekan-rekan, berbagai macam barang, mulai dari kamera, kemudian peralatan sepeda, ada juga velg mobil, bahkan ada beberapa barang-barang elektronik lainnya yang notabene semuanya sampai dengan saat ini masih diragukan dokumen pajak dalam rangka impornya terhadap barang-barang tersebut.